Oke, okay, Ahmad sudah masuk ya. Oke. Okay, silakan dibuka software MacP-nya. Mungkin agak lama ya loadingnya. Oke, sudah pada dibuka atau masih ada yang loading? Oke, tampilan di Siap. MacP ya? Siap belum ya? Masih loading. Oke. Izin Pembina, izin untuk bertanya, kami dan juga rekan-rekan itu tidak bisa membuka MacP Pembina. Habis diinstal, tapi softwarenya tidak ada Pembina. Mohon izin untuk arahannya Pembina. Nggak ada ini ya, apa namanya, di start menu nggak ada. Mohon izin Pembina, mungkin dari aplikasinya itu yang mana ya Pembina dibuka? Soalnya Di barusan diinstal. ini dia di MacP, terus X MacP. Ketemu enggak? Mohon izin, Mina. Ya. Softwarenya itu zip-nya itu namanya apa, Mina? Nama filenya? Zip-nya sudah. Soalnya Yang yang dikasih mau arah itu test data, Mina. oh, itu yang contoh data. Itu kan ada dua ya. Contoh data sama softwarenya sebentar. Coba itu ya, yang ada di chat, kebuka nggak?
Ini bukan mac.exe-nya ya kemarin yang di-download ya. Siapa yang di-download kemarin itu aplikasi MacB 1.0.3 mungkin. Nah, .exe kan? Ya, itu installernya. Tinggal di-install aja, tinggal di-double klik. Oke, yang lain ada ini, ada kendala? So, yang sudah berhasil diinstal, coba siapa? Ada yang sudah berhasil? Ya, saya sudah berhasil, sudah terbuka pembina. Oke, yang lain ada lagi? Oke, sudah. Oke. Oke, kalau yang masih belum berhasil. Mohon izin, Mina. Saya sedang proses install, Mina. Oke. Oke, sambil nunggu proses instalasi ya, saya jelaskan sedikit tentang tampilannya. Oke, jadi di sebelah sini ya, ini ada ya panel besar tulisan MacB ini. Ini nanti buat tampilan waveform-nya. Kemudian di sini ada menunya ya, kita bisa open file di sini, atau pilih folder, atau kita juga bisa koneksi ke database. Kemudian DI ini dia untuk memasukkan hasil pengamatan absolut. Contohnya seperti ini. Ya. Kita masukkan tanggal, teodolitnya, jenis teodolitnya, kemudian hasil pembacaan dari pengamatan absolut, sensor up, sensor down, inklinasi, dan proton. Nah, kemudian di memory atau data operation ini untuk ini apa mengakses data-data sementara. Jadi data yang kita load nanti itu bisa kita ini ya, kita utak-atik ya. Misalnya kita diferensialkan atau kita filter. Nah, nanti kalau kita mau akses data misalnya sebelum sebelum di filter, nanti akses datanya di sini di memory atau data operation. Nah, kemudian ekstra ini untuk ya ini menu tambahan ya, menu tambahan untuk mengecek data definitif. Kemudian option ini, option ini seperti preferensi dari si software MacB-nya ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada panel lagi, ada panel data, flex, meta, analisis, DI, report, dan live. Nanti yang akan kita gunakan adalah data, flex, analisis, dan DI. Data ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan trimming ya. Trimming itu maksudnya memotong data sesuai input, tanggal, dan jam yang kita inginkan. Kemudian nanti juga kita gunakan untuk melakukan koreksi baseline di sini. Nah, kemudian untuk flex ini dia fungsinya untuk menandai data. Misalnya ada spike atau ada noise. Nanti data spike tersebut bisa kita tandai ya, kita tandai menggunakan flex ini. Kemudian di analisis, analisis ini ada macam-macam, ada derivatif atau turunan ya, turunan. Kemudian fitting, fit ini maksudnya fitting, kita menggunakan apa namanya, kayak interpolasi gitu.
Kemudian rotasi, ya memutar data, kemudian mencari maksima, minima, dan rata-rata. Atau kita juga bisa menggunakan filter, resampling, atau ya smoothing, atau menghaluskan data. Kemudian ya perhitungan baseline, perhitungan delta F. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai k-index di sini menggunakan tombol activity. Oke, kemudian untuk DI, ini untuk analisis baseline nanti. Oke, sebelum saya lanjut, sudah berhasil semua? Atau masih ada yang sedang install? Siap, sudah berhasil pemindah. Sudah ya. Yang lain? Ada yang masih mengalami kendala? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah di tes data yang kemarin saya kirimkan, tes data yang MACP, coba silakan diekstrak. Di situ ada beberapa file contoh data yang akan kita gunakan. Pertama adalah example 1. Example 1 .zip itu kalau rekan-rekan ekstrak ya, itu isinya file .iaga, file iaga. Oke, sebentar. Tes data. Oke. Nah, ini ya yang .zip ya, .zip. Ini kalau kita buka isinya adalah data iaga. .sec ini ya. .sec berarti dia data dengan interval 1 detik dengan tipe variasi ini kan V dari stasiun WIC. Oke, kita coba masukkan ya. Load data ya. Misalnya ini file, open file, kemudian masukkan example 1 tadi. Oke, nah, pada muncul nggak waveformnya seperti ini? Siap, muncul dulu. Muncul ya, oke. Nah, kalau kita lihat di sini cuma tiga komponen ya. Ini yang paling bawah ini dia F komponen nggak kelihatan. Ya, ini data protonnya nggak ada ya, jadi dia cuma data variasi aja, data variometer tanpa data proton. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada spike-nya ya, ada spike-nya. Nah, spike ini harus kita hilangkan. Nah, caranya, nah ini ya, kita pakai flag ya. Flag tadi untuk menandai. Nah, di sini sudah ada contoh file yang isinya flag atau tanggal-tanggal atau waktu-waktu yang sudah ditandai oleh analis sebelumnya. Nama filenya itu recipe1flex.json. Kita load ya. Kita klik flex di sebelah kanan atas ini. Flex. Kemudian load flags.
kemudian load file. Nah, kemudian pilih yang receipt1flex.json. Kita open. Oke. Tunggu ya, masih plotting ya. Nah, di sini sudah muncul ya tanda-tanda ini. Jadi spike ini ternyata disebabkan oleh lightning atau sambaran petir. Nah, oh, izin. Ya. Ini yang di MacP saya dan beberapa rekan yang lain tuh nggak muncul Mbina, grafiknya Mbina. Sudah di load datanya? Ya, sudah Mbina. Bisa di share screen? Coba ya. Coba di share screen ya. Mohon izin Bina, belum diizinkan untuk share screen. Sebentar. Oke. Oke. Empty file. Oke. Coba di oke dulu. Di oke. Coba diulang lagi. File load data. Open file. Masuknya yang dari .zip-nya. Coba lagi. File open. Nah, coba ke atas lagi. Nah, example 1. Nah, yang .zip-nya aja. Nah. Oke, coba oke dulu. Bisa lihat foldernya? Folder datanya. Sampel 1. Oke. Nah, coba buka lagi MacP-nya. Di file open. Yang bawah yang zip. Nah. Sebentar. Coba di file zip tadi, coba di foldernya, di folder. Coba dibuka. Oke. Sebentar. Kalau di yang di apa namanya? Coba di folder itunya, di folder explorernya. Yang sampel satu tuh coba dibuka yang atas. Oke. Itu yang sudah diekstrak ya. Coba kalau itu yang dibuka. Enggak, maksudnya dari MacP-nya, dari MacP. Sebentar. Oke.
Coba di close dulu apa nama MacP-nya. Close, dibuka lagi. Maka yang zip-nya aja coba. Sama ya. Coba di help read format. Oke. Kalau oke. Kalau yang lain yang bermasalah di Windows 11 juga atau Windows 10 ya? Saya juga di Windows 11. Windows 11 ya? Mohon izin, Mina. Saya di Windows 10, Mina. Windows 10 kayak gini juga? Iya, yep, Mina. Oke. Okay. Coba kalau buka yang contoh example 5 coba. Oke. Okay. Gak usah juga ya. Kalau example 2 Semua dua bisa ya. Oke.
Oke, saya kirim di chat ya. Contoh data.cdf bisa dibuka nggak? Coba. Mohon izin, Mina. Saya bisa, Mina. Bisa ya. Bisa. Yang lain coba, yang tadi bermasalah bisa nggak kalau itu dibuka? Ya, bisa, bisa, Mina. Bisa ya. Bisa ya, sebentar. Oke, coba saya coba kirim lagi ya, yang format IAGA ya. Bisa nggak dibuka? Yang error tadi, yang tadi nggak mau, coba buka di tab report di sebelah kanan. Ada keterangannya nggak? Mohon izin, Mina. Ya, ya. Di saya yang example 1 sama yang hasil ekstraknya itu found zero data points, Mina. Font zero data points. Iya, Mina. Oke, sir. Itu Windows 10 ya, padahal ya. Siap, siap, Min. Oke, coba di-download lagi yang barusan saya kirim. Terus dibuka. Bisa apa enggak? Gimana? Masih download atau sudah berhasil di load? Mohon izin, Mina, sedang proses. Oke.
Mohon izin, Mina. Ya. Masih sama kayak yang sebelumnya. Masih gitu ya, MT gitu ya. Iya, Mina. Oke. Jadi coba saya cari tahu ya, apa namanya, penyebabnya apa. Tapi untuk latihan hari ini coba kita pakai yang CDF tadi, yang barusan saya kirim aja. Nanti untuk yang kenapa yang format IAGA ini nggak bisa dibaca, nanti saya coba cari lebih lanjut. Jadi coba sekarang coba di load yang CDF-nya, yang ada di dari chat tadi, di kolom chat. Oke, sudah pada di load, sudah berhasil. Siap, bisa pemirsa. Ya, oke. Sekarang kita load ini ya, load flex tadi ya. Oke, kita klik ini tab flex, kemudian load flex. Load flex, kita klik load file. Kemudian pilih yang resip 1 flex.json. Klik open, oke. Oke. Nah, muncul kayak gini ya. Jadi flex ini dia ya seperti catatan ya, catatan kayak di logbook gitu. Jadi dia misalnya di tanggal sekian, jam sekian ada noise apa gitu atau ada petir misalnya. Jadi pas, jadi bisa kita load apa namanya catatan tersebut. Oke. Nah, untuk menghapus datanya kita klik drop flag. Oke, hilang ya speknya. Tapi di sini masih ada spek yang belum hilang. Kita zoom di bagian ini. Kita ini klik tombol ini ya, zoom to rectangle. Kita klik, kemudian kita zoom. Oke. Oke, kayak gini ya. Sudah berhasil di zoom ya. Kemudian kita klik flag selection. Ini di flag selection. Flag selection, kemudian isi komen. Ini biar ya, XYZ, ini XYZ-nya aja. XYZ, ini remove data. Ini kita kasih komen sendiri, misalnya petir. Kemudian klik apply. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi dia kalau yang tadi ya flex selection ya, berarti dia dalam satu window itu dia kepilih, keselect semua sebagai apa namanya sebagai data yang akan dihilangkan. Jadi dia flex selection ya semuanya diberi flex atau ditandai. Nah. Kemudian kalau kita mau menyimpannya ya, menyimpan, kita klik save flex. Save flex. Oke, okay, save to file. Oke, okay, kita klik yang resip 1 flex.json tadi. Dia akan menambahkan di bawahnya. Jadi data yang sebelumnya tidak akan ini ya, tidak akan hilang. Dia menambahkan di bawahnya. Kita klik save, yes. Oke. Okay. Kemudian kita ini ya, kita hilangkan ya, kita hapus ya. Kita hapus yang petir ini, yang merah semuanya ini. Kita klik drop flag.
Oke, jadi hilang semua ya, hilang ya satu dalam beberapa menit ini datanya hilang semua. Oke. Nah, ini data yang sudah kita anggap sudah bersih ya, kita anggap sudah bersih dari noise, kita simpan dulu di memori. Caranya diklik memory, memory data present, terus pilih add current working state to memory. Kita klik. Oke. Nah, kalau mau lihat, kita klik access. Nah, ini ya. Ini posisi terakhir yang paling bawah ya. Posisi terakhir ini berarti dia data yang sudah dihilangkan noise-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini berarti dia, ini data awal. Data awal berarti masih ada spike, karena masih ada spike semuanya. Ini kemudian masih yang sudah dihilangkan. Oh, ini sudah di load noise, di load yang lightning tadi ya. Load flex-nya. Ini data yang sudah dihilangkan flex-nya tadi, flex yang pertama. Kemudian ini yang apa namanya? Yang masih ada flex tapi yang satu beberapa menit ini. Nah, yang posisi terakhir itu yang paling bawah. Oke. Nah, sekarang kita buka data protonnya. Kita buka data proton. Kita pilih file, open file. Kemudian example 2.cdf. Kita klik open. Nah. Oke. Nah, ini cuma data protonnya aja ya, cuma satu komponen. Nah, ini kita gabungkan dengan data dari variometer tadi. Caranya kita klik memory data operation, kita klik add access memory. Kemudian nah yang paling bawah ini kan data proton nih. Ini data proton. Nah, ini data variometer yang posisi terakhir. Kita centang. Kemudian kita klik merge. Oke, nah jadi dia jadi apa namanya, jadi satu ya, jadi satu. Nah, jadi satu kayak gini. Nah, kemudian apa namanya, analisis yang kedua kita ya, siapa tadi? Silakan. Oke, kita lanjutkan ini ya. Izin pembina. Ya, silakan. Izin, apakah bisa diulangi di bagian Zoom tadi, pembina? Oh, Zoom. Oh, oke. Sebentar. Berarti, oke. Oke, sebentar. Saya ulangin dari sini aja ya, yang dari apa namanya? Load data pertama. Oke. Okay. Nah, kayak gini ya. Oke. Okay. Ini pertama. Oh, kita load dulu flex-nya. Flex, load flex, load file, load receipt flex. Oke. 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 Oh, sebentar. Load flex. Kita pilih flex yang awal, sebentar.
Oke, dari posisi ini ya. Posisi ini kita zoom ini, klik tombol ini. Bawah ini. Di bawah kita klik, kemudian kita zoom. Kita zoom. Oke, kita zoom lagi kalau misalnya belum cukup. Oke. Nah, kemudian kita hapus ya data-data spek ini yang sudah ditandai. Kita klik drop flag. Nah, oke, sudah hilang spike-nya. Tapi di sini masih ada, kita zoom lagi. Oke. Nah, tadi kan saya sempat jelaskan yang flag selection ya. Flag selection ini, misalnya kayak gini. Apply. Nah, kalau flag selection dia semua yang ada di satu jendela tadi, satu window itu bakal ditandai sebagai flags. Nah, padahal kan belum tentu di sini apa namanya? Ada spek yang akan kita hilangkan ya. Yang kita akan kita hilangkan kan yang kayak gini aja nih, yang ada ya spek yang benar-benar spek. Tapi kalau kita menggunakan flag selection, berarti semuanya kita tandai sebagai ya kita tandai dengan flags. Kita tandai sebagai data yang tidak kita inginkan. Nah, ada cara lain itu menggunakan flag outlier. Ini kita clear dulu ya. Clear ini menghilangkan apa namanya? Tampilan flags-nya. Ini kita zoom lagi. Kita zoom. Nah, kita pilih klik flag outlier. Flag outlier. Nah, ini dia menggunakan threshold. Nah, ini kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba threshold-nya berapa. Kita coba threshold-nya 3. Ini yang 60. Kemudian mark outlier in all components. Klik apply. Oke, kita tunggu. Nah, jadi kayak gini. Dia tidak semuanya ya, tidak semua data ditandai sebagai data yang tidak diinginkan. Tapi hanya ya data-data yang dianggap spek berdasarkan nilai threshold tadi. Nah, ini kayak gini. Oke, nah, kembali ke tampilan awal tadi, kita klik home aja nih. Nah, ada rumahnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik, bisa kita save. Kita save misalnya ya, kita save titik-titik ini. Kita save to file. Kemudian, ya, receive satu flex.json. Oke, sebentar. Yes. Oke, sudah simpan. Kemudian kita klik drop flag. Drop flag untuk menghapus. Oke. Nah, sudah ini ya, sudah smooth ya. Data sudah smooth. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan? Mohon izin Bina. Ya, silakan. Kalau saya dan beberapa rekan lainnya itu saat load flex itu mengalami kendala yang sama kayak yang sebelumnya begini, nggak bisa kebuka file-nya. Nggak mau juga. Sebentar, apa ya? Meskipun loadnya dari sini kan ya, load flex ya.
di sini. Siap. Load file. Coba di share screen lagi ya. Coba. Ya, Bina mohon izin untuk share screen Bina. Oke, silakan coba. Mohon izin apakah sudah terlihat Bina? Udah, oke. Coba load flex. Zero flex input. Sebentar ya. Oh, coba tadi pas di load lagi tadi pesan errornya seperti apa? Load flex, load file. Oke. Okay. Flex for. Oke, okay, sebentar. Cek satu. Cek satu, nol satu. Coba di oke dulu. Oke. Nah, coba kalau pakai langsung flag outlier. Flag outlier yang paling atas. Nah, oke. Tentang mark outliers in all component. Coba langsung apply. Oke, coba save flex. Di save di sebelah kanan. Oke, kanan paling bawah. Bawahnya lah. Nah, bawah. Nah. Save to file. Oke, nah coba ganti nama apa aja gitu.
Ya, oke. Okay. Oke. Okay, clear flex, coba. Clear flex. Sekarang load flex lagi. Load file. Nah, coba di load yang tadi, yang barusan. Oke. Okay. Tetap nggak mau ya? Oke, gak apa, kita close saja. Berarti apa namanya? Yang mengalami kendala nggak perlu di save ya? Apa namanya? Flexnya, flexnya nggak perlu di save ke file. Berarti langsung aja dari flag outlier. Coba klik flag outlier dulu. Flag outlier, centang mark outlier. Oke, apply. Nah, langsung drop flag. Drop flag, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, langsung gitu aja ya. Jadi yang lain yang mengalami kendala juga langsung kayak gitu. Jadi langsung flag outlier aja. Flag outlier, masukkan nilai threshold-nya. Centang mark outlier in all components. Kemudian drop flag. Apply. Oke. Okay. Oke, okay, tunggu sebentar ya. Yang lain gimana? Mohon izin, Bina. Ya. Saya sama kendalanya sama seperti Abdul, Bina. Dan Abdul. Coba di share. Kayak tadi ya? Siap-siap, Bina. Oke. Okay. Iya, berarti kayak tadi aja. Langsung dari flag outlier, kemudian apa namanya? Centang mark in all components, apply, terus langsung drop flag aja. Oke. Langsung ini ya, apa namanya? Flag outlier, mark outlier in all components, apply. Kemudian langsung drop flag. Nah, udah langsung ini ya, langsung ya langsung bersih datanya. Nah, kalau sudah langsung klik ini memory data operation, terus add current working state to memory. Oke. Okay. Oke, sampai di sini sudah semua yang add current state to memory. Mohon izin pembina, kok saya tidak bisa pembina? Di apanya? Di bagian apa? Di add current ya pembina, nggak ada tampilan. Iya, coba di access memory yang bawahnya. Ada pembina. Ada ya, ada kan? Nah, oke. Okay. Jadi kalau yang add tadi dia memang nggak ada tampilan apa-apa. Kita ngeceknya di access memory ini. Yang baru muncul. Nah, oke okay ya. Sekarang kita masukkan data protonnya. Kita klik file, open file, example berapa tadi? Sample 2 ya, sample 2.jdf. Kita klik open. Oke, sudah muncul. Sekarang kita gabungkan dengan data parameter tadi. Kita klik memory data operation.
Kemudian akses memori. Nah, kemudian yang paling bawah ini proton ya. Ini si proton. Ini si variometer. Kita centang di atasnya. Jadi ada dua yang dicentang ya. Ada dua yang dicentang. Kita klik merge. Oke, sampai di sini. Ada yang mengalami kendala? Mohon izin bertanya, Pembina. Ya, silakan. Kan kalau yang saya tadi itu untuk menghapus speknya itu masih pakai yang flex selection, ya, pakai petir itu, yang datanya jadi hilang itu terputus. Itu apa tidak apa-apa, Pembina? Atau harus diulang lagi pakai flex outline, ya, Pembina? Itu nggak masalah sih. Itu kalau yang selection tadi kan berarti datanya jadi blank ya, jadi kosong berapa menit ya. Nah, itu kalau kayak gitu mending di ini aja, di clear flex dulu. Clear flex, kemudian ulangi dari flag outlier-nya aja. Siapa ini? Ya. Oke, yang lain? Mohon izin, Pembina. Ya, silakan. Di map saya sebenarnya nggak ada data yang dimaksudkan Pembina, Pembina, yang itu. Yang memori data operation. Di sini? Di memori ini? Iya, di yang diakses itu nggak ada yang itu. Yang itu sebelumnya yang WIC sec yang belakangnya underscore 10 itu. Tadi sudah di klik add current working state to memory belum? Saya sudah, Pembina. Sudah ya? Coba share screen deh. Coba ya. Coba. Ini saya share screen, Pembina. Ya. Ini coba akses coba. Oke. Nah itu yang WIC sec itu yang nah oke okay, coba saya klik merge nah gini udah oke okay, ya terima kasih Mina oke okay. Oke okay, yang lain saya lanjutkan ya. Kan kelihatan ini sudah ini ya, sudah cukup ya sudah bersih lah. Tapi kita cek lagi di delta F-nya. Delta F masih ingat ya delta F selisih antara F hasil dari perhitungan variometer dan F dari proton. Itu kita klik analisis, kita klik delta F. Oke, nah ini ya. Nah, ini ternyata ini yang di bagian spek tadi ya. Kelihatannya kan sudah bersih ya, tapi ternyata kalau kita lihat di delta F-nya dia masih ya masih datanya masih seperti ini, masih kurang bagus. Ini bisa kita zoom lagi ya. Kita zoom. Nah, ini. Nah, ini ya, ternyata karena memang masih ada beberapa spek-spek kecil. Nah, itu bisa kita ulangi lagi di bagian flag outlier. Misalnya threshold-nya kita kecilkan ya, misalnya. 4 misalnya. Kita lihat seperti apa. Oke. Kita zoom. Oke. Okay.
Nah, ini masih lumayan ya. Ini bisa kita klik klik lagi drop flag. Oke. Oke, sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Nah, jadi apa namanya? Proses flagging tadi atau menandai data ya. Menandai dan menghapus spek atau noise itu bisa dilakukan berulang-ulang. Bisa kita coba apa namanya? Ya, threshold-nya tadi kita utak-atik ya. Kalau di GDAS View kan dia nggak ada fitur untuk menentukan outlier ya, jadi manual, murni manual dari penglihatan kita, dari pengamatan kita. Tapi kalau dari MACPI, dia ada fitur outlier dengan menggunakan ya threshold tadi. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita simpan ya. File, export data. Oke, coba kita gunakan yang IAGA. IAGA, klik right. Oke ya, kita coba. Oke. Agak lama ya proses writingnya. Nah, oke, udah ready selesai. Ya, nah ini outputnya ini. Kita buka pakai notepad. Nah, oke, ini data yang sudah kita perbaiki tadi, kita hilangkan noise. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak atau ada kendala? Mohon izin, Mina. Ya, silakan. Kalau tab data flag sama meta dan lain-lainnya itu hilang, itu munculin laginya gimana, Pemin? Coba di-share ya. Coba-coba. Gedein. Oke. Oh, tabnya hilang ya? Sebentar, sebentar. Itu di sebelah kanan nggak ada ini ya? Masih ada kayak panel kecil gitu nggak? Atau benar-benar nggak ada? Siap, nggak ada pengguna. Benar-benar kosong ya? Oh, saya sebentar. Tapi tadi pas load awal ada kan ya? Siap pada pinginnya. Ini hilangnya pas habis apa ini?
Siap, tadi saya split screen terus kegeser pas di full screen udah hilang Bimina. Oke. Itu mending di close dulu deh. Di close terus di apa namanya? Dibuka lagi MacP-nya. Siap Bimina. Oke, jadi masih ini ya, apa namanya? Masih banyak bug-nya ya si MacP ini. Masih belum sempurna. Oke, yang lain ada ini masalah atau kendala juga? Mohon izin Bimina. Ya, saya dan beberapa rekan-rekan itu terkendala dari tab Delta F itu tidak bisa mengikuti lagi Bimina. Delta F yang ini ya, Delta F ya. Tab ya Bimina. Okay. Setelah itu tidak tahu di gimana ini Bimina. Oke. Tapi yang ini sudah muncul ya Delta F-nya ya. Tab sudah Bimina. Oke. Nah, coba perhatikan di Delta F-nya ya. Di Delta F-nya itu di bagian yang tadi ada spike, tadi spike kan di sini ya. Itu kalau kita lihat Delta F-nya ini masih apa namanya? Masih ada gangguannya. Dia ada data ke bawah kan ya? Data yang arahnya ke bawah ada kan di Delta F-nya. Nah, itu kita apa namanya? Kita ulangi lagi proses flagging-nya. Kita klik flex, kemudian pilih flag outlier, kemudian coba threshold-nya dikecilin, 4 misalnya. Threshold-nya 4, kemudian mark outlier in all components. Kemudian klik apply. Nah, ini sudah nggak ada ya tadi karena tadi sudah dilakukan pakai threshold 4. Jadi di sini sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian klik drop flag untuk menghapusnya. Nah, oke, sudah di drop flag. Perhatikan delta F-nya. Delta F-nya ada perubahan nggak? Harusnya dia ini ya, apa namanya? Yang nilai apa namanya simpangannya ini dia mengecil, dia ya mengecil ininya simpangannya, amplitudenya. Nah, jadi proses flagging ini bisa dilakukan berulang-ulang hingga mendapatkan nilai yang bersih dari noise atau dari spike. Jadi biasanya kita lihatnya dari delta F-nya ya, delta F-nya sudah smooth atau belum, sudah bersih atau belum. Nah, setelah itu kita simpan data ini ya, data yang sudah kita bersihkan dan kita gabung data variometer dan data protonnya. Kita klik file export data. Export data, kemudian ini bisa kita pilih, ini ada bermacam-macam format ya. Bisa YAGA. Kemudian klik write. Nah, nanti tunggu, ini agak lama tadi ya prosesnya ya. Tunggu sampai kebentuk file dengan nama ini ya, di folder ini foldernya kan ada nih. Nama foldernya. Ini bisa kita rubah foldernya di mana? Di change directory. Oke. Gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya untuk analisis baseline-nya. Nah, di sini ada contoh pengamatan absolut ya.
data hasil pengamatan absolut. Ini kalau nggak salah. Ya. Ini yang sampel 6A dan 6B. Itu coba kita masukkan. Kita di main menu ya, DI open input sheet. Oke, DI open input sheet. Kita coba kita buka isinya seperti apa tadi datanya. Kita buka yang example 6A. Klik open. Nah, ini ya. Ini data-data apa namanya? Data hasil pengamatan absolut. Untuk deklinasi, ini untuk azimutnya untuk apa namanya titik tetap, dan ini vertikal untuk inklinasi. Oke, ya, ini bisa kita close lagi. Oke, yes. Nah, oke. Tadi yang bagian DI ini untuk cuma melihat aja ya, melihat contoh data ya, melihat apa namanya data hasil pengamatan absolut seperti apa. Nah sekarang kita mulai analisis baseline-nya. Nah jadi kita memerlukan data data variometer dan data pengamatan absolut. Itu kita klik di DI. Yang sebelah kanan ya, DI sebelah kanan, DI, kita klik DI data, klik, kemudian select file, kita pilih yang 6A dan 6B, berarti ini ada dua pengamatan absolut, dua kali pengamatan absolut, kita klik open, oke ya, nah sekarang, kita klik yang vario atau skalar. Kita klik. Kemudian ini kita klik ya. Kita klik. Ini milih folder. Ini kita ganti jadi sec karena datanya dalam format ini .sec. Example 5. Jadi 6A 6B ini data pengamatan absolutnya. Example 5.sec ini data variometernya. Oke, kita klik continue. Kemudian kita klik analyze. Oke, processing. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, ini ada dua. Ini pengamatan absolut pertama, ini pengamatan absolut kedua. Oke, ada kendala nggak sampai di sini? Izin, Pemina. Ya, silakan. Di saya kok nggak ada .sec ya, Pemina? Yang pas di mana ya? .sec. Pas di mananya itu? Setelah milih folder yang pengen disimpan, terus nggak ada pilihan .sec, Pemina. Tadi yang pas... Oh, yang sebelumnya ya? Masih export data ya, tadi ya? Iya, sebelumnya. Oh, oke, sebentar. Export data. Pilih yang apa namanya? Yang format IAGA. Pilih yang format IAGA, nanti dia akan muncul outputnya .sec nanti. Ada kan kalau yang IAGA? Write lagi ya, Pembina? Iya, di-write lagi.
Oke, gimana? Berhasil nggak? Masih belum ada pembina. Coba share deh, share screen ya. Oh, ini cancel cancel, bukan di sini. Cancel di okay. Di file sebelah kanan. File export data. Oke. Okay. Nah, di sini kita ganti PCDF tuh ganti. Ganti yang Iaga. Oke. Okay. Oke, okay, kita klik right. Ya, oke. Okay. Oke, itu nanti kebentuk file.sek ya, di folder ya, folder sesuai inputan kita tadi. Oke ya. Nah, coba cek di foldernya deh. Foldernya dicek dulu. Oke. Ada kan yang .sek-nya? Nah, itu yang paling bawah ya, yang vsec.sec. Nah, itu output dari yang data variometer yang kita gabung dengan proton tadi. Oke, nah sekarang kita mulai yang baseline-nya, analisis baseline. Coba di close, oke. Coba di DI. Oke, nah itu DI datanya. DI data. Oke, select file. Nah, pilih yang 6A, 6B. Oke, nah sekarang buka. Oke. Nah, sekarang klik yang vario atau skalar. Oke, nah ini, nah pindah ke folder yang ada .sek tadi. Putus koneksinya ya. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Masalah pembina tadi jaringan. Oke, oke. Sepertinya tidak ada pembina. Pilih foldernya aja, pilih folder. Coba back lagi ke atas. Oke, mana tadi? Coba pilih foldernya dulu, foldernya pilih lagi. Oke. Nah, tes data MACPI itu. Ah, tes data MACPI lagi. Oke, okay, udah situ aja. Pilih folder. Okay. Nah, oke. Okay. Sekarang ada seknya kan? Nah, dia jadi dia apa namanya? Pilihannya tergantung apa yang ada di dalam folder itu ya. Kalau isinya .jar gitu ya, dia adanya .jar doang. Sekarang continue coba. Continue. Oke, okay. Kemudian klik analyze. Oke,
Nah, kayak gini ya. Pada muncul ya. Yang lain juga gimana? Yang lain ada kendala nggak? Mohon izin, Lumina. Ya, silakan. Tadi sepertinya saya tidak bisa memilih data yang di AI yang 6A6B, Lumina. Oh, Saya tidak terpilih itunya. Coba gantian share screen-nya. Izin share screen, Lumina. Oke. Okay. Terima kasih, Lumina. Oke. Okay. Ini tidak terpilih. Oke, sebentar. Coba di cancel dulu. Sebentar. Ini tadi pas apa namanya? Pas load awal data awal yang IAGA bisa kebuka nggak? Atau yang error juga ya? Saya yang error juga pembina. Error juga jadi, ya? Pakai apa? Yang Pakai CDF. Yang file yang ya yang CDF. CDF. Berarti dia sepertinya. Coba kalau yang vario atau skalar, mau nggak dia? Ya, beda itunya pemilah-pemilah pilihan file. Dia cuma milih folder aja dia. Select folder. Oke. Oke. Ada sec-nya. Oke, coba sec. Continue. Continue. Oke, dia mau ya. Tapi kalau yang DI datanya dia nggak mau ya. Iya, siap. Iya. Coba kalau di DI yang sebelah kiri, yang di atas sampingnya file, nah itu DI load DI data coba. Siapa ini pilih yang mana pindah? Yang 6A6B. Masih yang 6A6B. Iya. Tuh nggak mau ya? Tidak di cancel dulu. Oke, terus di DI lagi coba. DI. DI yang di sebelah kiri. Oke, DI. Open input sheet. Open DI data. Nah, coba pilih yang 6A dulu coba. Coba ke bawah. Scroll ke bawah. Kebaca, Pak. Dia enggak. Sebentar. Enggak kebaca ya.
Iya, dia nggak kebaca berarti. Ini Windows 10. Siap Win 10 pembina. Kenapa? Siap benar pembina. Oke. Oke, sementara ngikutin dulu aja ya. Nanti saya coba cari dulu ini masalahnya kenapa. Siap termasuk. Oke. Ya, sebenarnya agak aneh soalnya apa namanya permasalahannya. Oke, nggak apa ya, ngikutin dulu ya. Ngikutin dulu, nanti saya coba cari penyebabnya. Nah, bagi yang lain yang sudah berhasil, sudah muncul ini ya, dua titik pengamatan ini ya. Kita simpan datanya, kita klik file, export data, kita pilih PSTR. Change directory juga katanya kita jadiin satu aja. Oke, pilih foldernya. Pilih folder, kemudian ini apa namanya? PSTR ya. Pilih folder PSTR, kita klik right. Oke. Nah, dia kebentuk file di sini. Oh, ini dia. Oh, tadi karena nggak dikasih nama stasiun ya, jadi ada you forgot to define a file name. Nah, coba kita buka. Nah, isinya kayak gini. Dia gabungan dari hasil pengamatan absolut. Jadi ini pengamatan absolut pertama, ini pengamatan absolut yang kedua. Oke ya, jadi ada dia sudah digabung di situ. Nah, tapi tadi kan baru dua pengamatan ya. Untuk mencari baseline kan, untuk pencocokan data atau data fitting kita perlu banyak titik, perlu banyak data. Di sini sudah ada di example 3. Ini contoh data pengamatan absolut selama beberapa 2019, oh 2 tahun, 2017 sampai 2019 yang sudah digabung. Nah, ini kita coba kita load. Ya, kita sebentar. File, open file. Kita pilih yang example 3. Ya, kita klik open. Oke, nah muncul nggak seperti ini? Siap muncul pemina. Muncul. Yang lain? Tadi Ahmad nggak bisa juga ya ini ya? Kalau load ini, load apa namanya? Example 3.
Coba file open example 3, mau nggak? Siap, ini saya share screen atau bagaimana? Langsung di situ aja. Langsung dicoba aja. Siap, saya coba dulu. Oke. Okay. File, open file, pilih yang example 3 ya. Mau nggak? Barusan saya coba, kendalanya itu sama seperti kendala yang masih awal tadi, Mbina. Oke. Okay. Berarti masih belum Tidak mau bisa ya? jadi pakai CDF. Ya masih siap, masih belum mau, Mbina. Oke. Sebentar. Oke, coba saya ini ya. Konversikan ke CDF dulu. Oh dia kayak gini ya, sebentar. Oke, okay, coba coba di download di chat yang absolute.zip. Siap, sudah diekstrak ya. Oke. Okay. Nah, coba di langsung di apa namanya? File open. Manisin Mina, ini yang diopen yang mana, Mina? Semuanya. Semuanya.
semua yang tadi diekstrak. Nah, kayaknya bisa deh, langsung open zip-nya kayaknya bisa deh. Gimana? Bisa nggak? Ini izin Wina, ini masih loading data. Oh, oke. Okay. Bisa pembina. Oke, udah muncul ya. Apa namanya? Titik-titiknya ya. Siap, sudah pembina. Oke. Oke, yang lain yang mengalami masalah yang sama bisa dicoba ya, yang tadi saya share di chat. Kayaknya bisa langsung file open dari data zip-nya itu. Kayaknya bisa deh. Dicoba aja dulu. Oke. Baik, siap. Terima kasih, pembina. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Kita sekarang kita buat apa namanya baseline-nya. Ini kan tadi dari data titik-titik pengamatan absolut ya selama 2018 sampai 19 2 tahun. Sekarang kita buat baseline-nya. Kita klik ini ya di analisis. Kita klik fit. Fit. Nah, kemudian nah di sini ada beberapa fungsi. Ada spline, polinomial, linear least square, atau mean, rata-rata. Bisa kita coba ya. Ini misalnya kita menggunakan spline, kita klik apply. Nah, ini ya garis merah ini ya, ini garis baseline-nya berarti. Garis baseline-nya seperti ini. Nah, apa namanya? Kita coba-coba sampai mendapatkan baseline yang paling mendekati dengan pengamatan absolutnya, titik pengamatan absolut. Ini bisa kita rubah lagi, apa namanya? Sebentar. Oke, kita ulangi lagi ya, apa namanya? Kita bisa ulangi, kita ganti fungsinya. Tadi kan pakai spline, misalnya kita pakai polinomial atau linear least square. Untuk menghapus yang tadi, kita klik di data, kita klik restore data. Restore data sudah hilang baseline-nya. Kita balik lagi ke analisis, kita klik fit. Kita ganti dengan misalnya polinomial. Polinomial order 5 misalnya. Kita klik apply. Nah, ini berarti ini baseline-nya ini. Nah, jadi ini kita coba-coba ya. Kita coba-coba sampai mendapatkan baseline yang paling mendekati dengan titik-titik pengamatan absolut. Oke, sampai di sini ada yang mengalami kendala nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah punya baseline. Sekarang akan kita baseline ini akan kita gunakan untuk mengkoreksi data variasi. Nah, caranya kita load dulu data variasinya ya, variasi yang mau kita koreksi dengan baseline. Kita gunakan example 5 yang .sec. File, open file, example 5. Oh, yang apa namanya? Yang nggak bisa buka
file IAGA ya. Saya konversikan dulu sebentar. Oke, saya export. Oke. Nah, yang belum bisa buka file IAGA, bisa di-download dulu file CDF-nya dari kolom chat. Oke, kita tunggu dulu ya. Setelah di-download, silakan dibuka ya file open file. Sudah berhasil di-load datanya? Siap, sudah pembina. Sudah. Ahmad? Siap, sudah bisa pembina. Oke. Okay. Nah, kalau kita perhatikan, oke, okay, lanjutkan ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini data masih variasi ya. Ini H, E, Z, F. Ini E ya. E itu dia dari komponen deklinasi tapi dikonversikan ke nanotesla. Dia variasi nilai deklinasi komponen E. Nah, ini data ini ya, data variasi ini kita koreksi dengan baseline. Baseline yang tadi sudah kita buat. Nah, itu caranya di analisis ya. Analisis, kemudian pilih baseline. Baseline, kemudian ini baseline yang sudah kita buat ya. Tadi kita menggunakan polinomial order 5. Kita pilih Adobe Baseline. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik data. Data, kemudian klik Baseline Core. Baseline core, kita klik. Oke, masih plotting. Nah, dia sudah berubah jadi degree ya. Jadi degree. Dan nilai yang lain juga ikut berubah. Nah, ini berarti ini adalah data parameter yang sudah terkoreksi oleh baseline. Jadi ini bisa dianggap sebagai data data magnet yang real, bukan lagi variasi. Nah, setelah sudah terkoreksi, bisa kita export ya. Kita klik file, export data lagi. Kita ganti formatnya, IAGA misalnya. Kita klik write. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mengalami kendala? Oke.
Mohon izin Pemina. Izin Pemina. Di bagian analis. Adido dulu ya. Gimana tadi? Saya tertinggal yang di bagian analis. Pemina sudah melakukan ekstrak filenya tadi. Oh, saya sebentar. Masih ratingnya. Agak lama ya processingnya. Oke, tadi gimana tadi ada tuh di analisis? Sudah di bagian analis, udah milih baseline itu agak tertinggal pemilihan saya. Oke, di yang fit udah tadi ya, fittingnya udah? Udah analis fit dulu ya pemilihan. Yang apa namanya polynomial atau spline tadi sudah? Oh, itu sudah pemindah. Sudah, oke. Berarti tinggal ini ya. Sebentar. Kita restore. Baru load data berarti ya? Siap, sudah pemindah untuk load datanya. Oke, load data. Load data nih ya, load data kemudian di analisis kita klik baseline, choose baseline, kemudian pilih adopt baseline. Udah, kita klik. Siap, sudah pemirsa. Oke, kita klik, kita oke. Nah, oke, tunggu ya, ini masih loading. Nah, oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke data. Data, kemudian baseline core. Kita klik. Oke, tunggu. Nah, sudah ya. Dari derajat ya. Deklinasinya. Yang paling kelihatan sih ini sih. Nilai yang lain ikut berubah juga sebenarnya, tapi nggak kelihatan ZF-nya. Yang paling kelihatan di deklinasi ini. Oke. Okay. Oke ya. Sekarang tadi Mawar ya? Gimana tadi Mawar? Izin pembina, untuk saya sama Juan itu yang hanya itu cuma dua angka pembina. Ini. Z-nya juga dua angka pembina. Oke. Okay. Itu setelah apa tuh langkah yang mana? Setelah selesai semuanya, itu cuma ada dua angka pembina. Baseline core udah? Sudah pembina. Coba di share ya, share screen aja coba biar gampang. Oke, itu udah benar tuh. Data 060. Jadi nggak apa-apa pembina? Oh nggak apa-apa. Itu cuma apa namanya tampilan data aja, tampilan data ini ya apa namanya di sumbu Y-nya ini maksudnya kan? Cuma ada dua nilai ini kan? Iya nggak apa-apa. Coba saya share screen ya. Oke. Nah, itu bisa kita rubah di plot option ya kalau nggak salah. Itu cuma sebentar mana.
saya. Ya, itu enggak masalah itu sebenarnya. Kalaupun kita coba. Nah, kalau kita zoom-zoom kan dia juga ininya juga berubah. Apa namanya? Jumlah yang tampil juga berubah. Itu enggak masalah. Itu cuma tampilan-tampilan datanya aja. Kita klik di sini. Terima kasih. Oke, gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, cukup ya untuk MACP ya. Jadi tadi yang penting itu ya flagging ya, data flagging. Data flagging itu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan data yang bagus, yang baik, yang noise-nya atau noise-nya tidak ada ya, hilang noise-nya dan speknya juga sudah hilang. Kemudian baseline fitting baseline. Diusahakan agar baseline-nya itu mendekati titik-titik pengamatan absolut. Jadi antara MACP sama GIDAS View dia masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau GIDAS View kan dia untuk flagging atau menandai spek kan dia ya manual sesuai pengamatan kita. Tapi kalau di MACP dia ada fitur yang flag outlier tadi, jadi itu lebih memudahkan. Nah, tapi untuk baseline itu apa namanya, kalau di GIDAS View kita kan bisa ini ya, bisa memilih titik-titik pengamatan absolut yang dianggap sebagai outlier yang nggak dipakai, jadi bisa dihilangkan di situ di GIDAS View. Tapi kalau di MACP tadi kan nggak ada fitur itu ya, nggak ada fitur untuk menghilangkan data outlier di pengamatan absolut. Jadi semua data yang ada ya itulah yang jadi dilakukan fitting atau ya fitting baseline. Jadi kalau menghapusnya ya dari data inputnya tadi yang TXT-nya. Oke. Oh, satu lagi untuk k-index ya. Kita bisa mengupload k-index di MACP. Nah, tapi syaratnya adalah data yang di-load itu minimal 2 hari. Nah, kemarin kan rekan-rekan masih menyimpan ya data yang saya share kemarin ya, yang untuk latihan dengan GIDAS View. Itu bisa kita buka di situ, di sini. Kita klik file, open file. Kemarin masih di C ya, di C, data, GIDAS, BGS. Oke, kita coba aja dua data lah. Kita bisa aja 1 bulan atau 1 tahun juga bisa. Tapi kita coba aja dua hari. Kita klik open. Oke, nah ini data 2 hari ya. Data 2 hari, tanggal 4 sampai tanggal 5. Kita klik activity. Oke. Oh, sebentar. Oke, sebentar kita close dulu. Kita close. Kita ulang ya. Coba kita buka C, data, GIDAS, BGS. Oke, data 2 hari. Oke, kita klik analisis activity.
Nah, dia muncul grafik seperti ini, grafik batang ya. Ini nilai k-indeksnya. Nah, jadi dia minimal 2 hari baru bisa terbentuk nilai k-indeks. Ini yang bawah, ini k-indeks, ini bawahnya cuma kumulatifnya aja. Jadi dalam, ya dia kumulatif nilai k-indeks ya. Kumulatif, ya kumulatif, nilai kumulatif. Ini quality saya juga kurang paham nih apa nih. Cuma satu dong. Kayak gitu ya, jadi minimal 2 hari. Kemudian klik di analisis dan klik activity. Oke. Oke, untuk aku cukup ya. Sekarang terakhir kita coba custom. Kita quit dulu. Oh, ini biarin dulu. Custom. Nah, custom ini dia jalan apa namanya? Berjalan di command prompt. Atau kalau di Linux ya dia di terminal. Jadi coba buka command prompt-nya. Bisa buka apa? Bisa tekan tombol Windows dan R. Kemudian ketikkan cmd, enter, oke ya. Nah kemudian arahkan ke lokasi di mana folder file custom.exe tadi ada berada. Kalau mau pindah folder ketik cd ya. Kalau pindah directory pindah apa namanya drive, misalnya ini kan di c ya, c user yosi. Kalau data rekan-rekan di drive D misalnya, ketik D, titik 2, enter. Kemudian pindah ke foldernya, CD. CD misalnya di ya, lokasi apa namanya custom.exe tadi ada di mana. Misalkan di sini ya, pengamatan kritis potensial software custom. Ini bisa aja kita copy kayak gini sih, kita copy, kemudian CD petik, petik. Nah, oke, okay. Kayak gini ya. Kemudian tinggal ketikkan custom. Nah, muncul nggak? Gimana yang lain ada masalah? Bisa dibuka custom-nya? Atau masih belum? Siap, masih belum pembina. Oke, di mana posisi terakhir? Untuk copy folder-nya pembina. Oke, sebentar. Copy folder. Klik aja ini di atas ini, diklik, lalu di copy. Oke, balik lagi ke sini, ketikkan cd, cd, kemudian petik 2, petik 2, kemudian ini paste tadi apa namanya yang di copy lokasi foldernya. Kemudian petik 2 lagi. Dan enter. Bisa?
Masih belum pembina. Oke. Di mana? Masalahnya di mana? Coba. Kok nggak bisa diubah ya, pembina? Di share screen aja ya. Oke, nah ini kan masih di C ya. ketik D dulu, D titik 2. Atau sesuai drive-nya di mana? Di D. Paling di, ya, D titik 2 coba. D. Titik 2. Oke, enter. Oke. Nah, baru CD spasi petik 2 terus nama foldernya tadi di mana? Di paste. Oke, petik 2 lagi. Oke. Coba custom, ketik custom. Oh, tanpa petik, langsung custom aja. KASM, kecil aja nggak apa. Oke, enter. Oke, nah bisa ya. Nah, oke. Oke, yang lain? Terima kasih, Pembina. Oke. Yang lain? Sudah bisa atau belum? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi si custom ini, nah dia nanti penggunanya seperti ini. Custom spasi OBS, ini urutannya seperti ini ya. OBS, DDMMYY, ini. OBS itu nama kode stasiunnya. DDMMYY ini tanggal, bulan, tahun. Di sini jumlah hari yang akan dihitung. K9 ini nilai maksimum K-index dalam nanotesla. Nilai K9 ya, nilai K9-nya. XY ini berarti komponen XY, nilai K-index dihitung dari komponen XY. Out ini nama file output, strip B, path ini lokasi folder data input. B ini kalau data inputnya berupa file binary, dan U ini digunakan kalau kita menyimpan di dalam file IAF. IAF ini binary juga, file binary ya, file binary IAF. Oke, sekarang kita coba. Data yang dari BGS kemarin masih tersimpan ya. Sekarang kita coba menggunakan data tersebut. Caranya ini, kita ketikkan custom spasi nama stasiunnya ya. Nama stasiunnya itu kan BGS kemarin. Custom BGS titik 2. Nah, kemarin kan datanya tahun 2012 ya. Kita cek lagi. Itu ada di C data GDAS yang BGS ya, yeah, 2012. Oke, okay. Data. Oke, BGS sekarang ini ya. Tanggal kita mulai dari tanggal 1 Januari 2012 ya. Kita misalnya kita mau menghitung K-index selama 1 bulan, berarti 31 hari. 31 hari dimulai dari tanggal 1 Januari. Oke. Nah, kemudian misalnya nilai K9-nya itu 300. Jadi nilai K9-nya ini dia beda-beda ya. Masing-masing stasiun nilainya beda-beda. Tapi kita gunakan saja 300 dulu. Ini 300 nilai di tuntungan. Kemudian spasi XY. Spasi lagi.
spasi nilai folder folder output. Folder output ya. Nama file output, nama file output misalnya output, nama filenya kita kasih nama output. Kemudian spasi folder inputnya, lokasi foldernya. Tadi kan di C ya, kita gunakan petik 2, C, titik 2. Tadi ada di data, GDAS, BGS. Nah, pakai ini dulu ya, slash dulu ya, slash baru titik 2, apa, petik 2. Coba kita enter. Oke. Okay. Oh, sebentar. Kita BGS. Apa namanya, si custom ini dia hanya bisa membaca data dengan format IMFV. Jadi data tadi kan data IAGA ya, harus kita convert dulu menjadi format IMFV. Itu caranya, buka GDAS View. Kemudian kita convert data ya, di file convert data, file convert data kita pilih yang BGS. Nah, dari tanggal 1 bisa langsung. Oke, kita ingin buat data selama 1 bulan ya, tanggal 1 kita pilih sampai tanggal 31, kemudian ini kita klik. Oh, ini change output. Oh, langsung sebentar. Ya, yeah. Output ini kita pilih yang IMFV 122. IMFV 122. Kemudian outputnya kita pilih bukan di JAH ya, kita pilih di BGS. Oke, okay, save. Oke. Okay. Setelah kita pilih apa namanya? Format outputnya ya, baru kita pilih datanya ya. Sampai 31, oke. Okay. Open. Oke. Okay. Oke, okay, jadi silakan coba dibuka GDAS view-nya. Grafiknya dibuka. Oke. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu sebentar. Oke, nah. Kanca ya, kanca. Sebentar, sebentar. Coba, semua coba dibuka GDAS view-nya. GDAS view udah, kita pilih file, convert data. Oke, okay. Nah, ini loggernya masih, oh, kanca ya. Oke, okay, sebentar. Ini masih BGS ya, rekan-rekan semua. Bisa sudah berubah jadi JAH. Oke. Oh. Oke. Kita klik ini apa? Output format, pilih jadi IMFV.
Oke. Okay. Output folder kita satukan di BGS. Save. Oke. Okay. Kita coba 3 hari aja ya, 3 hari. Kalau sebulan tadi kelamaan kayaknya. 3 hari. Ini sudah? Sudah dipilih? Kita pilih open. Satu, dua, tiga. Open. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, kebentuknya tadi di outputnya ada di BGS. Di C data GIDAS BGS. Nah, ini. Ini ya. Ini harusnya BGS sih, bukan C. Karena tadi konfigurasi stasiun sudah saya rubah tadi di GIDAS view-nya. Nah, sekarang tinggal di sininya. Ini pakai panah atas aja ya, panah atas atau bawah untuk kembali ke apa namanya? Perintah sebelumnya. Nah, ini berarti karena data cuma 3 hari, kita pilih 3. Kita enter. Oke. Okay. Untuk sebentar. Oke. Okay. Bentar. Ini kalau kayak gini, tadi kan karena di GIDAS view-nya sudah berubah stasiun ya, bukan BGS lagi tapi jadi JAI, jadi harus dirubah manual data outputnya ini, data konversinya. Ini data.bgs-nya maksudnya data format IMFV. Coba ini kita buka pakai Notepad. Nah, ini dalamnya ternyata masih JAI. Nah, ini kita replace dulu ya. Ctrl A, Ctrl H, replace JAI menjadi BGS, replace all, atau bisa juga satu-satu juga bisa, satu-satu dirubah. Ini juga sama, Ctrl A, Ctrl H, JAI jadi BGS, oke, okay. Replace all. Terus simpan. Ini juga sama. Ctrl A, Ctrl H, JAI, ganti jadi BGS, replace all, simpan. Nah, sekarang udah sama ya. .bgs isinya juga BGS. Baru kita running ini ya, custom-nya. Oke, tadi ini tanpa tanda petik ya, tanpa tanda petik. Oke, sekarang kita cek outputnya ini satu folder dengan si folder si software custom-nya. Software custom tadi di sini ya, sini. Nah ini outputnya, kita buka. Oke, nah ini. Ini nilai K indeksnya. Untuk tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Nah, ini nanti tinggal diplot ya, menggunakan Excel bisa untuk menampilkan dalam grafik batang. Oke, ini masih ada waktu. Coba dicoba dulu. Dari GIDAS view tadi. Oke, sudah dibuka semua GIDAS view-nya. Oke, tadi ya, file convert data ya. Ini datanya masih ada kan yang dari BGS kemarin?
Siap, masih ada pembina. Masih kan? Nah, oke. Okay. Dibuka yang BGS-nya. BGS, sekali lagi ya, ini outputnya jadi IMFA. IMFA, terus outputnya kita satukan di BGS. Izin, pembina. Ya, silakan. Ha. Untuk ngapus dari pekerjaan sebelumnya itu gimana, pembina? Oh ya, oh, yang ini ya, yang di notepad-nya ya? Di GDAS view-nya, pembina. Soalnya masih ada dari percobaan kemarin. Coba di-share screen-nya. Gimana maksudnya? Oke, okay. Nah langsung aja file. Oke, okay, convert data. Nah, oke. Okay. Output formatnya diganti. Change output format. Oke, okay, diganti jadi IMFA. IMFA 122. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sekarang tinggal pilih tanggalnya, filenya. Yang .min ya, pilih aja mana aja. Oke, langsung select berapa data gitu. Ini bisa di ini deh, pakai kontrol deh, kontrol atau shift ya. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Langsung banyak apa namanya, banyak file gitu. Pakai tombol shift enggak, shift sambil diklik. Nah, oke. Okay. Oke, okay. Di open. Di outputnya di situ ya, C data GDAS BGS. Sudah. Oke. Okay. Nah, sekarang coba cek di foldernya, di C data GDAS BGS. Ini share screen apa gimana, pemirsa? Ya, boleh share screen aja. Share screen. Oke, okay, di paling bawah biasanya deh. Nah, itu yang paling bawah tuh ya. Ada tiga ya. Itu format IMFA. Nah, sekarang tinggal buka custom-nya. Coba nanti di comment prompt-nya. Oke, okay. Nah itu tanpa tanda petik ternyata tadi. Jadi langsung C titik dua slash petik duanya hilangin ya. Ini pakai kursor ya, apa? Pakai tombol panah gesernya.
Pakai backspace aja, backspace. Oke, terus. Nah, itu juga 1 Januari 2012 titik dua tiga tiga apa namanya? Kan 3 hari tadi datanya kan? Nah, itu. Nggak apa dihapus dulu aja semua. Pakai backspace. Pakai ini tombol backspace. Nggak bisa diblok gitu. Satu. Oke. 3 titik 2 titik 2 3 Oke, spasi 300. Oke, spasi XY. Oke, nah spasi output itu nama filenya, nama file outputnya. Output. Diketik output apa ya, gimana? Diketik output. Ketikkan output. Terus spasi. Nah, nama folder inputnya. Tadi kan di C, data, GDAS. C, titik 2, slash, data. Oke, slash lagi. GDAS slash lagi BGS terus slash lagi. Oke, coba di enter. Oke. Oh, itunya apa namanya? Besar kecilnya. Data GDAS-nya D-nya kan gede. Coba pakai panah atas. Tombol panah atas. Nah, oke. Okay. Coba di backspace dulu. Backspace. Oke. Okay. Nah, D-nya gede. D-nya. Oke. Okay. Slash GDAS gede semua. Slash GDAS. Slash BGS. Oke. Okay. Slash lagi. Coba di enter. Oke, sebentar. Sebentar. Itu datanya benar tadi ya, di situ ya. C data GDAS BGS ya. Coba dicek lagi itunya apa namanya foldernya tadi. Kalau di saya datanya semuanya kapital pembina. Gimana tulisan datanya kalau di saya semuanya kapital pembina. Oh ya, coba di panah atas lagi, panah atas. Nah, coba panah kiri aja, panah kiri, panah kiri. Oke, nggak apa-apa. Terus backspace slash GDAS. Slash BGS. Oke, slash lagi. Enter, bisa nggak? Oke, masih belum mau ya. Coba pastiin dulu, bener nggak di situ C? Satu Januari 12. Cek di foldernya, bener nggak lokasi foldernya di situ? Sudah benar, Bimik. Benar ya? Tanggal datanya tanggal berapa tadi ya? Uh,
13, 14, 15. Oh, 13, 14, 15. Oh, oke, berarti di ini coba panah atas dulu. Karena kan kita 1 Januari ya. Jadi ternyata 13. Oke, panah atas. Nah, pakai panah kiri. Panah kiri aja. Terus nah itu 1 Januari sampai 01. Hop, nah, di backspace lagi. Ganti ke 13. Oke, enter coba. Oke, nah. Sekarang coba cek outputnya. Ada di folder dcustom kan? Ada pemindah. Oke, coba dibuka pakai notepad. Output.dka-nya kan, nama filenya. Oke, ada nilainya nggak? Ada pemindah. Ah, oke. Nah, itu nanti diplot di Excel ya. Oke, jadi nanti untuk tugasnya nanti kayak gitu. Jadi saya kasih data variasi sama pengamatan absolut. Nanti coba dibikin baseline-nya, terus dibikin data yang kuasi definitif dan diplot ke indeksnya. Oke, saya share screen ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, ini untuk tugas apa namanya? Materi hari ini cukup ya. Dan untuk tugas nanti membuat data kuasi definitif berupa nice, spek, noise dan spek dihilangkan dan baseline dengan fitting terbaik. Nah, ini sudah saya nanti saya kasih data Jayapura. Ini petunjuknya sudah ada. Ini sama kayak kemarin ya. Saya kasih data variasi, data absolut dan konfigurasinya. Kemudian nanti dihitung juga k-index dan ditampilkan dalam grafik batang. Terus nanti dipresentasi masing-masing 40 menit ya minggu depan. Jadi nanti tolong Dantonnya dibagi jadi 4 kelompok, satu kelas 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok mendapatkan satu data. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya nanti? Untuk sementara belum ada pembina. Oke. Okay. Mungkin nanti bisa ditanyakan kembali. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Habis ini datanya saya kirimkan ke Mawar ya. Nanti bisa dibagikan ke kelompok masing-masing. Oke. Okay, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih pembina. Terima kasih pembina. Terima kasih pembina.